Halo semua, perkenalkan saya Fauzan Ramadhani, mahasiswa semester 3 jurusan Kimia Universitas Indonesia. Aku milih jurusan Kimia karena sejak SMA itu aku senang banget sama pelajaran-pelajaran di Kimia dan selain karena senang, aku juga udah sempat baca-baca gitu dan prospek kerjanya itu ternyata emang lumayan luas. Jadi itu yang membuat aku nggak ragu lagi buat ngambil jurusan ini. Jadi jurusan kimia itu terbagi menjadi 5 kelompok bidang ilmu atau 5 KBI. Yang pertama ada kimia analisis, yang kedua kimia anorganik, yang ketiga kimia organik, yang keempat kimia fisik, dan yang kelima ada biokimia. Jadi kalau di SMA itu kalian udah pernah belajar yang namanya keseimbangan, terus habis itu pH, titrasi. Nah itu termasuk ke dalam KBI kimia analisis. Lalu kalau KBI anorganik itu seperti yang kalian pelajari di kelas 10 kayak ikatan kimia, geometri molekul, lalu ada apa lagi ya? Contohnya logam transisi, terus kimia unsur, mineral, nah itu termasuk ke kimia anorganik. Kemudian kalau kimia organik itu kalian di SMA sudah belajar yang namanya senyawa hidrokarbon. Nah, itu termasuk kimia organik. Selain itu turunan alkana, benzena, itu juga termasuk kimia organik. Kemudian kimia fisik itu kalian pasti di SMA udah familiar sama yang namanya laju reaksi. Lalu ada termokimia, ordo reaksi. Nah, jadi itu termasuk dalam kimia fisik. Kemudian biokimia itu nanti kalau kalian kelas 12 akhir-akhir itu bakal mempelajari tentang biokimia. Jadi kayak senyawa biologi yang mikrobiologi gitu loh. Jadi senyawa kimia biologis itu contohnya lemak, asam amino, protein, terus juga karbohidrat, asam amino, DNA gitu. Jadi kurang lebih jurusan kimia itu bakal mendalami kelima kelompok bidang ilmu itu. Oke, kalau misalnya ditanya bedanya jurusan kimia dengan jurusan teknik kimia, mungkin kita bisa menarik beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau jurusan kimia itu dia berada di fakultas MIPA, sedangkan kalau jurusan teknik kimia dia berada di fakultas teknik. Perbedaan yang kedua, itu kalau pelajaran jurusan kimia, dia mempelajari ilmu kimianya itu kelima KBI itu secara dalam dan menyeluruh, kayak benar-benar semuanya dipelajari di jurusan kimia. Sedangkan kalau di teknik kimia itu dia nggak semua KBI didalemin banget, jadi ada beberapa KBI aja yang benar-benar didalami untuk teknik kimia ini. Sedangkan kalau jurusan kimia itu kan semuanya dipelajari. Kemudian kalau teknik itu juga dia banyak fisikanya, namanya juga jurusan teknik kan, jadi pelajaran fisikanya itu lebih banyak dibandingkan jurusan kimia. Kemudian secara generalnya kalau jurusan kimia itu dia lebih ke menciptakan sesuatu yang baru atau menciptakan sesuatu metode kimia yang baru. Kalau misalnya teknik kimia itu gimana caranya kita memanfaatkan apa yang sudah ada untuk menjadi lebih efektif dan efisien agar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari atau di perindustrian itu. Nah, untuk masuk jurusan kimia sendiri sebenarnya nggak diperlukan kemampuan khusus atau gimana. Yang jelas jangan buta warna, karena kalau misalnya buta warna itu dia nggak bisa ngebedain warna kan. Kalau ada larutan atau segala macam yang beda warnanya itu bakal susah nantinya untuk membedakan warnanya. Kemudian kalau bisa sih nggak harus ya, kalau misalnya bisa kayak memahami pelajaran-pelajaran SMA yang eksak gitu seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika biar
kamu waktu masuk ke jurusan ini nggak canggung lagi gitu dengan apa yang sudah diberikan di awal-awal, karena sebenarnya semuanya itu udah dikasih di SMA, cuman lebih diperdalam lagi. Jadi kalau di kimia UI sendiri, kalau di UI itu semua jurusan bakal terbagi menjadi tiga jenis mata pelajaran. Yang pertama mata pelajaran wajib universitas, yang kedua mata pelajaran wajib fakultas, dan yang ketiga mata pelajaran jurusan. Jadi mata pelajaran wajib universitas ini seluruh mahasiswa di Universitas Indonesia wajib mempelajari mata kuliah wajib universitas ini. Jadi apa aja sih mata kuliah wajib universitas? Yang pertama itu ada MPKT, ada kelas bahasa Inggris, ada kelas agama, dan kelas olahraga atau seni. Kemudian mata pelajaran wajib fakultas MIPA UI itu ada matematika dasar, fisika dasar, biologi umum, lalu ada metode statistika. Kemudian kalau jurusan kimianya sendiri itu akan mempelajari 5 KBI yang udah aku jelasin tadi, lebih didalami lagi. Misalnya KBI kimia analisis. Jadi di kimia analisis itu kalian akan belajar yang namanya kimia analisis dasar, elektrolisis, dan dasar-dasar pemisahan. Kemudian ada kimia analisis spektro. Kalau misalnya di kimia organik itu kalian akan mempelajari kimia organik 1, kimia organik 2, kimia organik fisik, dan penentuan struktur molekul. Kalau di kimia anorganik, kalian akan mempelajari yang namanya logam dan non-logam, struktur dan reaktivitas. Kemudian ada juga logam transisi dan senyawa koordinasi. Itu akan kalian pelajari di KBI kimia fisik. Kemudian KBI kimia anorganik. Sedangkan kalau yang dipelajari di KBI kimia fisik, itu kalian akan belajar yang namanya energetika, kinetika, dan sistem fase. Ada juga kimia kuantum. Kemudian kalau KBI biokimia sendiri, kalian akan mempelajari yang namanya biomolekul dan sifat-sifatnya. Kemudian ada biokatalis dan informasi genetik. Kemudian ada juga metabolisme. Seperti itu. Kalau itu mata kuliah wajib jurusan. Sedangkan kalian juga bisa memilih mata kuliah pilihan, seperti misalnya ada kimia industri, ada kimia mineral, ada yang namanya kimia polimer, dan masih banyak lagi. Kalian bisa untuk lebih detailnya bisa cek di website kimia UI, yaitu chem.ui.ac.id. Kalau misalnya ditanya pelajaran yang atau mata kuliah yang paling berkesan di jurusan kimia itu, ya pasti praktikum. Karena praktikum sendiri itu dia itu nggak sekedar cuma kita belajar teori, tapi kita juga benar-benar praktik secara langsung bagaimana suatu reaksi kimia atau suatu peristiwa kimia itu bisa terjadi, dan kita benar-benar ngamatin langsung gitu. Selain itu kayak kemampuan hard skill kita juga benar-benar terasa gitu di praktikum ini. Kemudian kalau misalnya di praktikum itu ada praktikum apa aja sih kalau di jurusan kimia? Nah, sebenarnya kalau di jurusan kimia sendiri tiap semester ada selalu ada praktikum. Mau dari semester 1 ada namanya praktikum kimia dasar. Kemudian di semester-semester berikutnya akan ada praktikum-praktikum lain, seperti misalnya praktikum analisis, praktikum elektrolisis dan dasar-dasar pemisahan, praktikum logam dan non-logam, praktikum kimia fisik, praktikum instrumen, praktikum kimia organik, dan praktikum sintesis senyawa koordinasi. Tuh. Kalau suka duka mahasiswa kimia sendiri, itu sukanya waktu kita lagi praktikum. Kenapa praktikum? Karena waktu praktikum itu kita benar-benar ngerasain apa yang sama ini kita pelajari itu kita ada di depan mata kita gitu. Itu terjadi secara langsung dan merupakan suatu fenomena yang wah gitu. Selain itu juga kayak praktikum ini bakal bikin apa yang kita pelajari itu jadi makin masuk ke otak gitu, karena kayak udah praktik juga kan. Terus
praktikum ini juga bisa menambah hard skill kamu dalam buat di dunia kerja nanti gitu. Kalau dukanya itu karena namanya praktikum ya, jadi ada namanya laporan praktikum. Nah, laporan praktikum di kimia sendiri itu lumayan banyak, jadi nggak jarang juga makanya orang-orang nyebut anak-anak kimia itu disebut dengan menyebut mereka dengan sebutan budak laprak. Kenapa? Karena kita itu kerjanya ngelaprak terus saking banyaknya tuh. Nah, kalau uang kuliah di UI itu sendiri tergantung kamu mahasiswa apa. Kalau misalnya mahasiswa reguler, itu kamu akan bisa memilih antara BOPP atau BOPB. Nah, mahasiswa reguler itu mahasiswa yang masuk lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK UI. Jadi, mereka bisa memilih biaya mereka mau BOPP atau BOPB. Nah, kalau BOPP itu sendiri, itu adalah biaya operasional pendidikan pilihan. Itu rentangnya dari 10 juta sampai 20 atau 30 juta gitu. Jadi dari belasan sampai 20-an juta. Nah, sedangkan kalau BOPB itu dia biaya operasional pendidikan berkeadilan. Jadi disesuaikan juga dengan kemampuan orang tua. Maka biayanya juga relatif. Jadi tergantung dari 0 rupiah sampai 8 juta sekian gitu. Nah, jadi kalau mahasiswa reguler itu dia bisa milih antara BOPP atau BOPB ini. Sedangkan kalau mahasiswa paralel itu adalah mahasiswa yang diterima lewat jurusan PPKB maupun SIMAK UI paralel. Nah, jadi dia itu cuma bisa ngambil BOPP atau biaya operasional pilihan yang rentangnya 10 juta sampai 20-an juta tadi. Tuh. Nah, kalau dosen di kimia sendiri karakternya beragam dan cara ngajarnya juga beda-beda. Ada yang menerapkan student-centered learning di mana mahasiswanya harus belajar sendiri dulu, kemudian diberi latihan soal, kemudian setelah itu dosen akan mengklarifikasi materi tersebut yang benarnya itu kayak gimana gitu. Terus ada juga yang menerapkan gaya ngajar kayak biasa gitu. Jadi dosennya memaparkan pembelajaran, kemudian mahasiswanya menyimak, kemudian diberi latihan soal. Itu ada juga yang kayak gitu. Yang jelas kalau dosen di kimia UI sendiri pastinya kualitasnya pasti dijamin, karena minimal pendidikannya aja harus S3 kan. Dan juga kalau dosen di kimia UI sendiri itu dibagi-bagi berdasarkan 5 KBI tadi. Jadi ada yang benar-benar dosen untuk KBI kimia analisis, ada dosen untuk KBI kimia fisik, dan lain-lain seperti itu. Jadi gak bisa dosen kimia fisik ngajar ke kimia analisis atau kimia organik ke anorganik, itu nggak bisa. Kayak benar-benar mereka udah terfokus terhadap bidangnya masing-masing di KBI itu. Kalau magang, sebenarnya mahasiswa kimia itu banyak sih tempat magangnya. Misalnya kayak instansi pemerintah, terus habis itu NGO yang berkaitan dengan alam itu juga bisa. Terus industri pasti bisa lah, industri kimia itu pasti bisa. Kemudian industri-industri lain seperti industri makanan atau industri tekstil atau segala macamnya yang ada laboratorium, itu pasti kita bisa magang di situ gitu. Nah, prospek kerja di jurusan kimia ini sebenarnya luas banget. Bisa jadi analis kimia, bisa jadi research and development, bisa jadi quality control, bisa jadi teknisi tambang, bisa di industri juga, bisa jadi PNS juga bahkan. Karena tempat kerja yang disediakan untuk lulusan kimia itu lumayan luas. Bisa di industri kimia, industri makanan, kemudian instansi pemerintah juga bisa, kayak misalnya BUMN ataupun LIPI. Atau kalau kalian mau juga bisa menjadi tenaga pengajar seperti dosen ataupun guru.
pesan aku buat kalian, terutama yang udah kelas 12, segera siapkan diri kalian untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Karena aku sendiri dulu udah mempersiapkan untuk masuk ke kimia UI ini sejak awal kelas 12 SMA gitu. Jadi jangan sia-siain waktu luang kalian, perbanyak belajar, perbanyak latihan soal, pahami teori dan konsep yang ada. Kalau misalnya kalian bingung atau gak ngerti, kalian bisa tanya ke guru atau ke pengajar atau ke orang yang lebih ngerti biar kalian paham. Terus juga perbanyak cari-cari informasi mengenai jurusan di perguruan tinggi negeri. Kemudian juga perbanyak berdoa karena semuanya gak akan bisa terjadi kalau tanpa bantuan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Kemudian juga jangan pernah patah semangat, selalu optimis, selalu percaya diri bahwa kalian bisa. Dan jangan pernah patah semangat atau insecure karena itu bakal benar-benar ngaruh ke psikis kalian gitu. Mungkin sekian dari aku. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya lebih lanjut mengenai jurusan kimia atau khususnya kimia UI, bisa banget DM Instagram aku @fauzan_rmdhn, atau kalian juga bisa ngecek langsung ke website kimia UI yaitu chem.ui.ac.id. dan juga jangan lupa untuk nge-like video ini dan komen juga, serta jangan lupa untuk subscribe Seputar Kuliah. Terima kasih, see you.